Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi dengan Mendo Haji, guys ya. Tentunya tentang harga kambing dan hiburan kambing ya. Alhamdulillah untuk hari ini kita di Pasar Wonolelo, Wonosobo, Jawa Tengah, Bos. Seperti apa harganya nanti kita simak bareng-bareng. Yang penting buat teman-teman semoga selalu sehat. Kalau bisa jangan di skip, pokoknya ditonton sampai akhir atau sampai selesai. Habis itu di share dan di, kalau yang belum subscribe, di subscribe. Mantap, kita langsung survei yang ada di Pasar Wonolelo untuk hari ini, guys. Alhamdulillah udah rame sekali, guys. Mari kita bareng-bareng survei dan lihat kambing-kambingnya, guys ya. Rata-rata kebanyakan masih tetap Jawa Randuan, guys ya. Jawa Randuan yang seperti ini untuk sementara ini di Pasar Wonolelo ini dibuka harga masih di bawah 2.500, di atas 2 jutaan, guys. Nih. Pokoknya untuk hari ini kita keliling-keliling aja dulu, guys ya. Kita keliling sambil survei-survei harga kambing terbarunya, guys. Coba lihat gembel dulu. Pokoknya kalau kita di pasar sini kita full campuran saja, guys ya. Karena biar teman-teman tuh ya lihat-lihat kambing-kambingnya tentunya, guys. Tuh, cempet-cempet di situ. Wah, mantap-mantap, serabang-serabang. Gembel-gembel. Full semua, lur. Dombanya full, full. Campur-campur tuh. Campuran, guys ya, di sini ya. Cross merino, cross bebas, gembel lokal di sini sangat banyak sekali. Enggak sirang di selang modalnya gila. Engon Aris di pas patekor wes naris. Ndeke Aris di pas patekor. Saya kudu ndeke Aris. Anu tak pasna pokoknya nyenget-nget ini. Oh, tak kon sinis. Ya paling ore ya patekor. Modal modalnya genep 4.5. Iya, mungkin. Tunggu modal layak orang untuk modal oke, coba kita spill PE ya. Ini teman-teman yang kemarin minta spill PE di Pasar Wonolelo ya, ini ada, ntar kita coba cek harganya. Mas Wiwit yang sampaikan ya. Harga berapaan ini PE di sini, Mas Wiwit?
Yang itu 4 juta. Oke, kita lihat di harga 4,5 juta dapatnya seperti ini, guys. Ini tinggi ya, ini TB 80 up nih. Tuh, telinga seperti ini. Monggo tinggal di komen ya, di harga 4,5 juta di Pasar Paeng. Untuk hari ini seperti ini, guys. Dapatnya seperti ini. Tuh. 4,5 juta seperti ini. Kalau 4 juta ya ini nih. Nih, nyadil. Ini harganya 4 juta. Harga 4 juta dapat PE untuk hari ini seperti ini, guys, di pasar ini ya. Coba kita survei bandar karena sudah mendekati. Ayo buduan jenengah sama teman online itu anu kan nyong ya bingung. Asal sama teman bisa ketembus. Oh, berarti pakan bareng. Kan nyong polpenake wis kan sudah bingung. Oke, itu yang tadi, guys, yang modal 4,5 juta. Ini yang regani ya bingung. Nah, kita lanjut ke bandot nih. Bandot jumbo PE-an. Tuh bandot seperti itu ya. Kita coba tanyakan karena udah mau mendekati lebaran haji, sudah naik apa belum? Ini jenis-jenis kambing Jawa-Jawa randuan, guys. Poelan seperti ini cakep. Nih, dua. Mas, numpang sepil di harga berapa sekarang, Mas, untuk harga? 25-an. 25-an. 2,5 juta, guys. Nih, berarti kalau harga 2,5 juta di sini, harga bandot seperti ini berarti belum signifikan, belum naik, Bos. Pala ini murah sekali itu kalau harga 2,5 juta. Berarti 2 ekor 5 juta, guys. Harga sangat ekonomis ternyata. Sehat. Halo. Gak apa-apa. Agiora kayak pula. Menurut saya sampean kalau harga baru di sini gimana, Mas? Ya, termasuk gimana? Termasuk mahal. Mahal ya. Tapi kalau itu tadi mintanya 5 juta masih akur, Mas ya? Masih akur. Nih, Mas untung. Ya karena ditaninya itu yang. Oh, benar. Nah, yang seperti ini kisaran harga berapa ini? Nah, ini 35. Ini 35-an, 3,5 juta, guys, cepat seperti ini. Ini jumbo. 44 ya. Nih, harga terbarunya kambing jumboan di harga 44 ya. Hampir mendekati 5 jutaan, guys. Kemungkinan besar kalau sudah lebaran Idul Fitri bisa mencapai 5,5-an. Ini harga masih sangat murah sekali lah, murah sekali. Ini 44. Kelas-kelas kayak ini, kelas-kelas kayak ini 3 jutaan nih ya. 3 jutaan. Kalau besar ini bisa mencapai 38-an, Mas ya. Berarti harga kalau yang jumboan tergolongnya masih akur, masih murah sekali. Nah, ini berapa, Mas? Tahu, Mas? Sama, Mas. Ini 44 sama ya. Ini 44 sama. 44 sama. Berarti ya masih akur lah. Ya kalau besar itu masih ya. Ini 4,5 nih, ada Pak Wahid Flower. Mas Wiwit. Tawannya 5 juta, guys. Ayo kondes wewe. Kondes ke nang kene ke 5 juta. Keturunan Gondes yakin. Keturunan Gondes nih yang bicara sendiri nih Pak Wahid Flower nih. Sing duwe iki sing ngomong wingi Mugia. Sing duwe Pak Mugia. Berarti rekomendasi lah pokoknya recommended nih. Ternyata ada kambing istimewa juga, guys, di sini. Yes. Keturunan Gondes ini yang ngomong Pak Wahidnya langsung tuh. Langsung. Langsung. Sing duwe iki sing ngomong.
Jumeru ya wani. Yakin kan, yakin kan. Wes tuku wit, dhe tuku wit. Nang omah pemajak. Pemajakane duwe. Ternyata ada kambing istimewa di untuk hari ini guys ya. Orang ikin nganu. Oke guys, informasi untuk hari ini di pasar Wonolelo cukup sekian dulu, dikarenakan prosesi Mendo Haji bawaannya lumayan banyak, belum ada yang terjual ya, cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat adanya video dari Mendo Haji dan bisa menghibur para teman-teman yang suka kambing, pokoknya yang satu hobi salam satu hobi. Oke.